persiapan hari raya iki ya. Jajan-jajanan hari raya ya, kita menurunkan lagi iki nabati. Iki nabati nabati. Iki tenggu, tenggu, tenggu. Ya. Ini kongguan tenggu. Pai danar iki nabati. Arek di kae tae apa ini 6 ya sih ku iki ah marjan marjan minyak-minyak goreng oke kongguan tuh kongguan merah ya terus ini tenggu kaleng nanti di sana ada aroma kelapa kaleng. Jadi persiapan hari raya sudah kita stok di awal sebelum puasa ya. Nah, seperti ini jajan-jajanan. Nah, ini ya. Jadi kenapa ini kita stok sebelum puasa ya? Kalau mendekati hari raya kita tidak kebagian barang. Jadi sebelum hari raya seperti ini ya Yupi. Ini roma-roma kelapa kaleng terus ada jajan toples-toplesan ini kita stok sebelum puasa. Ini kita hadirkan di tengah-tengah toko kita ya. Nah, ini makanan ini iki. Piro iki kulae? Terus sini. Yopi. Kita mulai stok ya. Ini jajanan timbo-timbo. Baik ya. Jadi stok hari raya sudah kita datangkan. Sebelum puasa kita sudah stok ya. Ini mulai kita input ke komputer. Terus apa ya? Ini ada inako curah. Inako jelly curah. Ini kita lagi turunkan. Coba ini foto. Nah ini kita mulai datangkan macam-macam untuk hari raya. Hari raya ya kita sudah mulai ini. Ini wafer stick. Roti-roti ya. Oke. Jadi stoknya sudah kita tumpuk ya. Kita tumpuk di toko ya. Nah, kalau ini energen ini puasa ya. Puasa banyak yang konsumsi energen. Terus ya itu air-air galon juga kita siapkan ya, kalau orang lagi haus kita punya airnya. Oh ini galon-galon. Nah, bagi Anda, nah ini cuma sekedar pemberitahuan ya. Jadi sebelum puasa kita sudah menyetok dagangan ini ya. Nah, ini mulai kita bongkar. Hari raya kita jualan. Oke.